Halo semua, kali ini saya mau buat sesuatu yang spesial, tapi gampang banget dibuatnya. Nah, ini dia menunya, bisa untuk balita sampai dewasa. Untuk sayurannya, di sini saya menambahkan wortel, tapi boleh juga ditambahkan brokoli atau yang lainnya. Untuk tambahan proteinnya, di sini saya menggunakan daging ayam, tapi bisa juga diganti dengan daging sapi atau ikan. Tapioka di sini fungsinya agar daging ayam jadi lebih lembut. Untuk ayam dan sayurannya, jika dirasa kurang halus, bisa disaring. Kali ini, untuk karbohidratnya, saya pakai Sun Bubur Tim 8 bulan ke atas. Tinggal diseduh air panas, praktis banget. Rasanya udah berasa gurih dan enak. Dengan inovasi terbaru rice bowl-nya, bikin bubur ini lebih spesial. Selanjutnya, kita tinggal tambahin toppingnya dan ditutup dengan keju. Di sini saya menggunakan keju yang mudah meleleh. Agar lebih harum, bisa ditambahkan oregano. Selanjutnya, saya panggang di oven sampai kecoklatan. Jika belum punya oven, bisa dipanggang di atas teflon atau dikukus hingga kejunya meleleh. Tada, siap disajikan. Menu ini enak, bergizi, dan praktis. Buat ibu-ibu yang anaknya GTM, bisa dicoba dikreasikan seperti ini ya. Yummy, bukan cuma balita loh, saya dan anak saya juga suka ini. Selamat mencoba, semoga suka.